apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Salam sehat dan sejahtera selalu ya. Ketemu lagi dengan saya, Christian Rinaldo, dalam acara LP3KN Virtual Choir Festival 2020 Bersaudara dalam Keberagaman. Ya. Acara ini diikuti oleh para peserta dari provinsi-provinsi di seluruh Nusantara dan berbagai keuskupan, di mana kita bekerja sama dengan... Setiap akhir acara nantinya akan ada kuis berhadiah. Ya, ya, ya. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Tetap di sini. Hari ini adalah tayangan hari kelima. Pastinya sudah siap berkeliling lagi ya. Berwisata secara virtual. Menikmati keindahan alam, menikmati kekayaan budaya, dan juga berbagai provinsi di seluruh Nusantara. Pastinya. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ya. Karena sebelum kita berangkat, saya mau Anda semua menyaksikan yang berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat datang di Virtual Choir Festival yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Presbiterani Katolik Nasional. Bapak, Ibu, seharusnya pada hari-hari ini, kita semua sudah berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk menyelenggarakan Presbiterani Nasional yang kedua. Namun demikian, karena kondisi tidak mengizinkan, maka kita perlu mencari cara lain untuk bertemu, untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan. Semoga melalui media ini, melalui acara ini, kita bisa dapat menyalurkan rasa rindu kita, rasa cinta seni kita, dan sekaligus pula rasa persatuan dan kesatuan kita. Selamat menikmati. Saudaraku yang terkasih, siap-siap yuk keliling provinsi-provinsi di Nusantara lagi. Dan pertama, saya akan mengajak Anda ke Pulau Sumatera, satu tempat yang terkenal dengan Taman Nasional Gerinci Seblak dan juga Candi Muaro Jambi. Wah, dari nama-namanya udah ketebak nih. Langsung saja, Provinsi Jambi. Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera. Terutama pemirsa acara LP3KN Virtual Choir Festival 2020 yang terkasih. Seandainya kita berada dalam situasi normal seperti sebelumnya, pada bulan Oktober tahun 2020 ini, kita sebetulnya akan bertemu dalam acara pagelaran Presbiterani Nasional yang kedua di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun karena pandemi COVID-19 ini juga belum berakhir sampai saat ini, terpaksa kita menunda berbagai acara tatap muka, termasuk acara pagelaran Presbiterani Nasional yang kedua yang seyogianya diadakan di Kupang. Sayang bahwa tidak jadi. Namun demikian kita patut bersyukur bahwa sampai sekarang kita beri rahmat kesehatan dari Tuhan dan sehingga kita pada kesempatan ini tetap dapat berkarya bertemu secara virtual dalam kegiatan LP3KN Virtual Choir Festival tahun 2020 ini. Maka saya Monsinyur Aloysius Sudarso, Uskup Keuskupan Agung Palembang, menyambut baik kegiatan ini, sekaligus memberi dukungan kepada LP3KD Provinsi Jambi yang juga terlibat dalam acara ini.
Keuskupan kita terdiri dari 3 provinsi, jadi Jambi termasuk dalam Keuskupan Agung Palembang. Kepada paduan suara anak dan paduan suara dewasa campuran yang mewakili LP3KD Jambi, selamat mempersembahkan tampilan yang terbaik pada kesempatan ini dan kepada seluruh umat Katolik Keuskupan Agung Palembang khususnya yang berada di Provinsi Jambi. Mari kita dukung, kita doakan putra-putri kita yang mengikuti pagelaran ini. Pagelaran LP3KN Virtual Choir Festival tahun 2020 ini. Selamat menyaksikan festival ini, choir festival ini, dan mari kita selalu menjaga kesehatan kita, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Supaya dengan demikian kita pun bisa beraktivitas kembali secara normal, tetapi juga secara baru. Demikian sapaan saya kepada Anda sekalian yang akan mengikuti festival ini dan mendengarkannya, melihatnya. Salam sehat dan penuh berkat. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Nasional beserta pengurus, Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Provinsi Jambi beserta pengurus, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberi kesempatan dalam kondisi pandemi COVID ini. Semoga kita selalu dilindungi dan tetap semangat berpartisipasi dalam meningkatkan capaian pembangunan daerah demi tercapainya capaian pembangunan nasional ke depannya. Melalui kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi dan penghargaan atas terlaksananya Virtual Choir Festival Pesparani tingkat nasional kedua tahun 2020 ini. Dengan tema Bersatu dalam Keberagaman, kegiatan festival dapat dijadikan momentum untuk menjaga, menjalin silaturahmi, serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kreasi seni dan budaya bagi seluruh umat Katolik seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Hadirin yang berbahagia. Provinsi Jambi sebagai salah satu peserta Virtual Choir Festival tahun 2020 ini mengambil bagian dalam penampilan lagu dengan mengusung dan mengangkat keberagaman daerah, agama dan budaya dengan menjunjung tinggi serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal daerah Provinsi Jambi yang terbentang mulai dari ujung Jambung sampai durian Tangkuk Rajo, dari Sialang Belantak Besi hingga Bukit Tambonan Tulang. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh peserta, khususnya perwakilan Provinsi Jambi, dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya juga berharap melalui festival ini dapat mengukir prestasi yang gemilang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, saya ucapkan selamat mengikuti Virtual Choir Festival tahun 2020. Sebelum mengakhiri pengantar ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa pantun sebagai berikut. Rumah bambu pakai serambi, serambi dipakai untuk menyanyi. Kita meriahkan Pesparani, semoga jadi kebanggaan anak negeri. Nak duo pantun penutup, ukur bilah dengan rotan, marwal bertali ditaut sama tinggi. Virtual Choir Festival 2020 kita laksanakan, semoga Provinsi Jambi bisa berprestasi. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.
Nah, dari Pulau Sumatera kita geser ke tetangganya, ada Pulau Kalimantan. Kali ini ke tempat yang kotanya itu ada Tugu Katulistiwa. Kenapa? Karena kotanya persis dilalui oleh garis Katulistiwa. Wah, langsung saja kita ke Provinsi Kalimantan Barat. Gor Unum Anima Una. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya RT Julius ND Subandi, Pastor Kepala Paroki Santo Pius 10 Bengkayang, untuk mengajak kita semua selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hingga saat ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin. Situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita sekarang ini, semoga mendorong kita untuk tetap menjalankan tugas dengan setia, dengan berbagai penyesuaian diri dalam kelompok untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seraya berharap agar pandemi COVID-19 ini segera teratasi. LP3KD Kabupaten Bengkayang mendapat kepercayaan mewakili Provinsi Kalimantan untuk mengikuti kegiatan festival virtual layar nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh LP3KN dengan tema Bersaudara dalam Keberagaman. Kita berharap dengan dilaksanakan kegiatan festival virtual layar tahun 2020 ini yang diselenggarakan oleh pihak LP3KN, semoga festival layar nasional ini dapat kita jadikan sebagai sarana edukasi dan pembinaan pesta paduan suara gereja Katolik untuk memupuk semangat persaudaraan dalam keberagaman, serta membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antar LP3KD bersama LP3KN di masa-masa sulit ini. Mari kita memberi dukungan serta doa agar kegiatan Festival Virtual Choir Nasional tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Tuhan memberkati kita semua. 100% Katolik, 100% Indonesia. Cor unum et anima una. Saya Ketua Umum LP3KD Kalimantan Barat mengucapkan selamat dan terima kasih kepada LP3KN dan LP3KD se-Indonesia atas penyelenggaraan Festival Kur Virtual. Kali ini LP3KD Kalimantan Barat diwakili LP3KD Kabupaten Bengkayang. Semoga Festival Kor Virtual bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan paduan suara Gerejani Katolik Indonesia. Demikian kami ucapkan Cor Unum et Anima Una.
korunum@anima.una. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Adil Catalino, Bicermin Kasaruga, Pasangan Ka Jubatan. Saya Obaja SMC selaku PLH Bupati Bengkayang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga saat ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin. LP3KD Kabupaten Bengkayang mendapat kepercayaan mewakili Provinsi Kalimantan Barat pada kegiatan virtual KUR Festival Nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh LP3KN. Dengan dilaksanakannya kegiatan virtual KUR Festival Nasional tahun 2020 ini, kita berharap dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan pembinaan pesta paduan suara Gereja Katolik dalam memupuk semangat persaudaraan dalam keberagaman. Mari kita memberikan dukungan serta doa agar kegiatan Virtual KUR Festival Nasional tahun 2020 dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses. 100% Katolik, 100% Indonesia. Cor unum et anima una. Cor unum et anima una. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Adil Catalino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Jubata. Saya Franciscus Magister Pendidikan, laku Ketua DPRD Bengkayang dan juga sebagai Ketua Umum LP3KD Kabupaten Bengkayang. Mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Situasi pandemi COVID-19 sekarang ini mendorong kita untuk tetap menjalankan tugas kita dengan setia, dengan berbagai penyesuaian diri dan kelompok untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, seraya berharap agar pandemi COVID-19 ini segera teratasi. LP3KD Kabupaten Bengkayang mendapat kepercayaan mewakili Provinsi Kalimantan Barat untuk mengikuti kegiatan Virtual KUR Festival Nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh LP3KN dengan tema Bersaudara dalam Keberagaman. Kita berharap dengan dilaksanakannya kegiatan Virtual KUR Festival Nasional tahun 2020 ini dapat kita jadikan sebagai sarana edukasi dan pembinaan pesta paduan suara Gerejani Katolik. Untuk memupuk semangat persaudaraan dalam keberagaman serta membangun komunikasi dan kerjasama antara LP3KD Kabupaten, LP3KD Provinsi, serta LP3KN di masa-masa sulit ini. Mari kita memberi dukungan serta doa agar kegiatan Virtual KUR Festival Nasional tahun 2020 dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. 100% Katolik, 100% Indonesia. KUR unum et anima una. Adil Catalino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Jubata. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Saya Susan Bahtia dari Hong Kong ingin mengucapkan selamat kepada LP3KN Virtual Choir Festival 2020 yang diikuti oleh berbagai provinsi di Nusantara. Semoga kita selalu dapat terus menjalin rasa bersaudara dalam keberagaman. Salam sehat dan God bless you. Bagaimana penampilan para peserta tadi? Keren-keren kan? Yang berikut ini juga tidak kalah keren, apalagi mereka berasal dari tempat yang terkenal dengan nasi lemak dan juga gulai ikan patin. Aduh, jadi lapar nih. Langsung saja kita sambut Provinsi Riau. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus, saya adalah Pastor Alexander Irwan Suwandi, Administrator Diosesan Keuskupan Padang. Provinsi Riau termasuk dalam wilayah pastoral Keuskupan Padang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini kita sedang melaksanakan LP3KN Virtual Choir Festival sebagai ganti dari Pesparani Nasional kedua yang sedianya diadakan di Kupang pada bulan Oktober 2020 ini. Tetapi karena pandemi COVID-19, maka kegiatan ini kita tunda. Saya mengucapkan selamat kepada LP3KN atas kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Saya memberikan dukungan kepada rombongan dari Provinsi Riau. Semoga sukses dan banyak orang memberikan like untuk kegiatan kor dari Provinsi Riau ini. Sekian dan terima kasih.
Halo, ketemu lagi pada hari kelima LP3KN Virtual Choir Festival 2020. Pada hari ini kita kembali mendapatkan tiga penampilan yang luar biasa dari provinsi-provinsi yang luar biasa, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau, yang ketiganya dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu yang cukup kuat. Sehingga kalau Anda perhatikan di lagu-lagu daerah mereka, itu ada suatu benang merah atau tema yang mirip di antara ketiganya. Dan yang menarik pada hari ini adalah bahwa Provinsi Jambi membawakan lagu rohani atau liturgi yang bergaya daerah Nias. Sedangkan Provinsi Riau membawakan lagu rohani atau liturgi yang bernuansakan daerah Jawa. Jadi hari ini merupakan contoh yang baik dari tema festival kita, yaitu bersaudara dalam keberagaman, ya. Beberapa catatan apresiasi saya mengenai penampilan peserta-peserta kita pada hari ini. Untuk Jambi, saya sangat tertarik dengan penampilan beberapa penyanyi cilik alias anak-anak yang ikut terlibat dalam paduan suara ini. Kenapa? Karena ciri khas paduan suara Katolik, paduan suara gereja Katolik pada umumnya di Indonesia, ya seperti itu. Kurnya terdiri dari berbagai golongan usia. Dalam satu kur itu ada yang senior, ada yang dewasa, ada yang remaja, ada yang anak-anak. Dan mereka tergabung dalam satu kelompok yang sama, persis seperti yang tampilkan oleh Provinsi Jambi pada hari ini. Dan merupakan suatu prestasi yang baik yang untuk bisa menggabungkan antara suara anak-anak dengan suara orang-orang dewasa. Ya. Untuk provinsi, catatan saya untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah produksi vokal mereka yang sangat baik dan sangat sesuai untuk gaya lagu-lagu bergaya himne seperti Panis Angelicus yang dikomposisi oleh Mas Onggo Lukito ini. Lagu tersebut jadi terasa begitu syahdu, begitu tenang menghanyutkan gitu ya, begitu sakral rasanya dengan gaya vokal yang sangat baik seperti itu. Sedangkan lagu daerahnya dibawakan dengan begitu energik, begitu bersemangat dan ceria dengan iringan instrumen tradisional mereka. Kalau Anda dengarkan di situ ada sape ya yang seperti gitar itu, juga ada kolatung yang seperti gamelan kalau di Jawa. Dan terdengar begitu harmonis, begitu menarik, dan begitu mengundang untuk bergoyang ya. Beralih ke Riau, catatan saya adalah mengenai pengolahan videonya yang sangat baik dan begitu artistik. Dan lagu daerah yang mereka bawakan juga mempunyai tema yang sangat berbeda dengan kebanyakan lagu daerah yang dibawakan oleh para peserta di festival ini. Kalau kebanyakan memilih lagu daerah yang ceria, energik, bersemangat, gembira, Riau justru memilih lagu Nina Bobo mereka, yaitu lagu Soleram. Lagu ini dibawakan dengan begitu manis, terkesan sederhana, namun aransemen yang digunakan sebenarnya mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Jadi selamat buat Provinsi Riau yang berhasil membawakan lagu seperti ini dengan begitu baik. Demikian kira-kira masukan yang bisa saya berikan untuk hari ini. Selamat kembali untuk ketiga-tiganya. Anda membawakan dengan begitu baik, begitu meriah. Dan kita ketemu lagi besok pada hari ke-6 LP3KN Virtual Choir Festival dengan lagu-lagu, dengan peserta-peserta yang tidak kalah menariknya lagi. Salam! Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Anda sekalian lebih dari menunggu kehadiran pembawa acara yang sendiri, yaitu kuis berhadiah. Ya. Keren sekali. Tapi Anda harus simak dulu syarat dan ketentuan untuk ikut kuis berhadiahnya. Syarat dan ketentuan kuis. 1. Kirimkan jawaban melalui Instagram @info_lp3kn. 2. Wajib follow Instagram @info_lp3kn. 3. Jawaban diterima paling lambat jam 21.00 WIB pada hari yang sama. 4. Pengumuman 2 orang pemenang melalui Instagram @info_lp3kn di hari berikutnya pada pukul 13.00 WIB.
5. Pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui direct message atau DM. Pastikan akun Anda tidak dalam keadaan terkunci atau private. Di zaman sekarang ini, orang selalu lebih peduli sama namanya kebersihan karena berhubungan dengan kesehatan. Mau buka gang pintu, disemprot. Mau pakai meja, disemprot. Mau pakai kursi, disemprot. Mau kenalan sama orang, orangnya disemprot. Enggak, kalau yang terakhir itu bukan. Ya. Tapi yang benar harus Anda lakukan adalah kenal dengan yang namanya WIS 24 Disinfektan. Kenapa? Karena pertama di Indonesia dan Asia membunuh kuman, bakteri, dan jamur melindungi selama 24 jam. Ya. Ada WIS 24 Disinfecting Spray and Clean untuk seluruh permukaan yang keras. Ya, membersihkan sekaligus juga menjadi disinfektan dan memberikan keharuman yang tahan lama. Surface and air, artinya segala jenis permukaan. Yang lembut seperti sofa, bisa. Yang keras seperti meja, bisa. Bahkan alat-alat elektronik seperti TV juga bisa. Sekaligus menjadi disinfektan untuk udara di sekitar kita, ya. Silakan kenal dan cari yang namanya WIS 24 Disinfektan. Karena ini efektif membunuh kuman, bakteri, dan jamur. Dengan Active Guard melindungi 24 jam dan tidak meninggalkan udara. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menikmati para peserta dengan lagu-lagu daerah dan juga lagu liturgi. Pertanyaannya sekarang seputar lagu liturgi ya. Apakah sebutan dari pernyataan resmi otoritas gereja terhadap buku atau karya-karya cetak lainnya termasuk lagu-lagu yang diperuntukkan untuk keperluan liturgi? Waduh, pertanyaannya panjang banget tuh Christian. Ulangin dong. Oke, kita ulangin ya. Pertanyaannya adalah, apakah sebutan dari pernyataan resmi otoritas gereja terhadap buku dan karya-karya cetak lainnya termasuk lagu-lagu yang diperuntukkan untuk keperluan liturgi? Ya, silakan langsung dijawab dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang tadi sudah saya sebutkan. Baiklah, dengan demikian tuntas pula acara hari ini. Saya Christian Reynaldo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih kepada semua peserta yang telah tampil dan juga para pendukung acara hingga hari ini. Semua bisa terselenggara dengan baik. Sampai jumpa besok di acara yang sama, di channel yang sama, dan juga waktu yang sama. Mari kita tanamkan rasa bersaudara dalam keberagaman satu Indonesia.